Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali di hari ini kita akan membaca, mendengarkan akan kabar kebenaran Injil Firman Tuhan bagi kita di saat ini lewat program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Mari sebelum kita membaca akan bagian Firman Tuhan kita di hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kembali di saat ini, Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu lewat program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Allah Bapa di sorga, sebelum kami membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, ketika kami percaya, ketika kami beriman kepada Engkau, yang akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud Tuhan lewat firman yang akan kami baca di saat ini. Supaya dalam kehidupan kami, selaku umat-Mu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Matius pasalnya yang ketujuh, ayatnya yang ketujuh dan ayatnya yang kedelapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan tadi dari kitab Matius pasal 7, ayatnya yang ketujuh hingga ayat yang kedelapan, dengan perikop pembacaan hal pengabulan doa. Dan saat ini kita berikan tema meminta, mencari, dan mengetok. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ciri dasar orang yang mewarisi kerajaan Allah atau orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cirinya salah satu Allah adalah mereka selalu berdoa. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari bacaan ini di hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu berdoa dengan perkataan-perkataan carilah, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ada tiga kali ia berjanji bahwa ia akan mendengarkan doa dan akan memenuhi segala keperluan kita. Asalkan sebagai orang percaya kita yakin akan janjinya bahwa kepada siapa yang meminta akan diberi. Kepada siapa yang mencari akan mendapat.
dan kepada siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus menunjuk pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa untuk menerima apa-apa dari orang, kita harus meminta dulu baru bisa mendapat. Tidak mungkin orang mau sesuatu tanpa meminta dari orang lain. Atau dia menginginkan sesuatu tanpa mencarinya. Hanya diam saja di rumah baru apa yang dia inginkan didapatkan. Dia harus cari dulu baru dia bisa mendapatkan. Atau ketika dia di depan pintu orang, baru dia mau masuk baru hanya berdiam diri saja. Bagaimana orang akan membukakan pintu kalau dia tidak mengetuk? Dia harus mengetuk pintu dulu, baru pintu akan dibukakan. Demikian juga kepada Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika kita mau mencari atau mengetuk pintu di hadapan Tuhan, harus kita lakukan itu. Harus kita kerjakan dulu, baru kita bisa mendapatkan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman kebenaran ini mau mengajak kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, yang percaya dan beriman kepada Tuhan, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, Tuhan Yesus mengajak kita. Seperti kata firman Tuhan di saat ini. Bagaimana ajakan Tuhan? 3 kali dia mengajak kita. Tetapi bukan hanya dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Tetapi diiringi dengan janji. Minta. Mintalah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka kamu pintu akan dibukakan. Saudara-saudara yang kekasih, dan hal ini bukan hanya sekedar minta. Banyak orang yang meminta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tetapi yang dia mintakan kepada Tuhan adalah keinginannya, bukan kebutuhannya. Sehingga kadangkala ketika dia datang kepada Tuhan dan Tuhan belum memberikan apa yang dia harapkan, dia inginkan itu, maka kadangkala dia akan putus asa, dia akan merasa kecewa, dia akan merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan apa yang dia mintakan, padahal Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya. Padahal di sini Tuhan mau mengajak kita sebagai umat Tuhan, bahwa dalam meminta kepada Tuhan, maka kita harus meminta sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Dan Tuhan mengetahui setiap kebutuhan kehidupan kita. Karena dialah pemilik kehidupan kita. Karena dialah yang senantiasa menyatakan akan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Yang kadangkala mungkin apa yang kita minta sesuai dengan keinginan kita belum bisa diberikan oleh Tuhan. Ataupun mungkin kita dalam meminta kepada Tuhan, mungkin kita semacam memaksakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Padahal ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang meminta kepada Tuhan dengan menyerahkan betul kepada Tuhan, bahwa Dia berkuasa, Dia yang punya otoritas di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan dalam hal ini, apa yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita bukan hanya meminta untuk saat ini, tetapi meminta, mencari, dan mengetuk itu adalah suatu proses yang harus selalu dikerjakan, yang harus selalu dilakukan oleh kita sebagai umat yang percaya dan beriman kepada-Nya. Supaya apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita akan diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Dia, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Dia senantiasa mengasihi kita, Dia senantiasa menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kita, dan Dia senantiasa mau mendengarkan setiap seru permohonan kita kepada Tuhan. Asalkan kita mau hidup taat dan setia kepada-Nya.
Oleh karena itu, saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, kita diingatkan kembali, kita diajar kembali oleh firman Tuhan, untuk bagaimana kita menyatakan kehidupan yang senantiasa ada di dalam Tuhan, yang senantiasa menyerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita harapkan, senantiasa Tuhan bisa menyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan kehidupan kita yang selalu datang kepada Tuhan, dalam persekutuan kita. Bukan hanya persekutuan ketika kita ada di rumah gereja, tetapi bagaimana kita mengawal itu di dalam kehidupan pribadi kita. Sudahkah kita menjadikan doa sebagai bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita? Ataukah kita berdoa kalau kita hanya butuh saja? Kita berdoa kalau kita hanya mau minta sesuatu kepada Tuhan? Kita berdoa kalau kita hanya perlu saja? Tetapi kalau tidak perlu, tidak datang kepada Tuhan. Padahal doa sebagai orang yang percaya, yang beriman, kita selalu mengatakan doa adalah nafas kehidupan dari setiap orang yang percaya. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita, seperti kita setiap hari bernafas, maka segala aspek kehidupan kita harus kita mengawali dengan permohonan doa kepada Tuhan. Sehingga hal pengabulan dosa seperti yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang kita minta, kita mintakan kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu bisa kita dapatkan sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia minta supaya lalu penderitaan. Tetapi Tuhan tidak memenuhi apa permintaan. Tetapi dia hanya kembalikan kepada Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku yang terjadi. Artinya bahwa Tuhanlah yang berperkara di dalam kehidupan setiap manusia yang percaya. Sehingga marilah lewat kebenaran firman Tuhan kita ini, sekali lagi, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari sebagai orang-orang yang percaya, firman kebenaran mau mengajar kita untuk senantiasa selalu dan terus meminta, mencari, dan mengetuk pintu Tuhan supaya dia akan membukakan pintunya. Pintu berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Dia akan menganugerahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa ada dalam persekutuan dengan Engkau. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa meminta, mencari, dan mengetuk. Supaya kami bisa mendapatkan apa yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Dalam iman, dalam ketaatan, kesetiaan kepada Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Allah, Bapa di sorga, lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa membaharui, senantiasa memampukan kehidupan kami selaku umat-Mu, supaya kami mampu menyatakan kehidupan yang benar-benar taat dan setia kepada Engkau. Supaya sesuai dengan janji-Mu bagi kami, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, selaku umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kiranya para pemirsa Tabura Injil yang juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini senantiasa dibaharui dan dimotivasi untuk bagaimana hidup di dalam Tuhan, dalam penyerahan, dalam kuasa Tuhan, sehingga firman kebenaran akan senantiasa ada dan mewarnai kehidupan mereka
supaya dalam kehidupan mereka dimanapun mereka pergi, beraktivitas, bekerja, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dalam menyatakan Injil kebenaran-Mu yang hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah akan bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan sekali lagi akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan terus saksikan program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan setiap hari dalam channel YouTube Klasis Yapsel. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.